Mang ratus-ratus warga di Kabupaten Cianjur ngalit ngengke ngabandalit ngarantai ker nyangking cai bersih. Alatan seseteun lebah nyiar cai bersih salila usum halodol. Antukna 8.000 liter cai bersih kiriman Polres Cianjur ditampa ku warga anu walurat cai bersih. Mang ratus-ratus warga kampung Tegal Sari, Desa Hegar Manah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, ngarantai di sabudereun truk tangki anu ngangkut cai bersih, kiriman ti Polsek Sukaluyu poe Senen beurang. Dua truk tangkian ukuranana 5.000 liter disaegakeun ancokeunan warga anu seseuteun lebah nyangking cai bersih, dina usum halodo anu karandapan ti saprak sababara bulan katompernakeun. Warga salila ieu make cai kiruh keur nyumponan kabutuh MCK sarta kudu leuleumpangan jero 2 km keur ngalah cai bersih. Sangat membantu nggak dengan adanya pemberian air? Sangat membantu, sangat berterima kasih banyak Pak kalau dibantu sama itu Pak, karena susah di sini airnya Pak. Pak, kalau selama tidak ada bantuan air bersih ini, Bapak ngambilnya dari mana Pak? Ya dari kali sana Pak, jauh Pak, dari sana ada satu kali tapi jauh jalan Pak. Kapolsek Sukaluyu AKP Gito ngebrehkeun 8.000 liter cai bersih didistribusikan ke nyumponan kabutuh cai bersih masyarakat di eta leuweuk. Pihakna bakal satekah pola masrahkeun bantuan ka sakumna warga nu ngarandapan walurat cai bersih. Ini disebar di berapa tempat ini? Ya, yang sekarang kita kirim ada 3 KRT ya. Ya, KRT, warga, kampung, yang satu di KRT, kemudian yang satu. Ini akan terus dilakukan? Ya intinya ini bentuk pemberian yang kepolisian ya, terutama Polsek Sukaluyu untuk membantu masyarakat. Paling tidak kita bisa membantu meringankan, memberikan bantuan air bersih, dan kita juga koordinasi dengan Direktur PDAM Cianjur dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cianjur. Warga Sukabungah nampak kiriman cai bersih lantaran salila ieu pamarentah Kabupaten Cianjur tacan kungsi masrahkeun bantuan cai bersih ka eta desa anu walurat cai bersih. Warga miharep bantuan cai bersih bakal tuluy didistribusikeun sangkan warga teu kudu ngagunakeun deui cai anu kiruh. Heri Setiawan, Bandung TV.